Namanya Solawung itu sendiri seperti yang sudah sering kami sampaikan sejarahnya, mulai dari sebelum Mojopahit sana turun-turun-turun yang akhirnya ke Keraton Mataram, yang muaranya pasti Keraton Mataram itu di Keraton Surakarta. Seluruh pusaka, seluruh upacara itu menjadi satu kewajiban terusan Mataram itu. Ya, untuk Maesolawung itu sendiri diadakannya setelah 100 hari Keraton Kartosuro itu pindah ke Desa Solo. Sejak Pakubono ke-10 berdoa bersama dengan tokoh-tokoh agama lain itu. Untuk doa yang dibikin oleh zaman Pakubono ke-10 itu bahasa Arab dan bahasa Jawa. Jadi semua agama yang ada itu ditimbali ke Setihinggil untuk bersama-sama berdoa sebelum sesaji beberapa yang harus dibawa ke Krendowahono. Solawung ini sendiri atau sesaji negari ini bisa diadakan oleh Keraton Surakarta untuk keperluan yang memang itu dibutuhkan untuk adanya sesaji Maesolawung itu. Harum gandane menyan seto terus lawanging swarga kadukna karsanipun lembaga dewan adat Karaton Surakarta Haji Ningrat Hang Prayoga Ira sang yang geni saka wetan putih warnane geni apa pakartine geni Hang Lebur Roro Raga Roro Wigna tujuh teluh tujuh nawuduk edan hanyan wis lebur geni saka wetan saking kilen kuning warnane geni saking kidul abrit warnane geni saking ler cemeng warnane geni saking tengah limo warnane geni Hung Prayoga Nira sang yang siti gono kilo warno dadaku sang lebet naga peksa tulale pambebet jagat. Thank you.
seperti yang sudah-sudah. Jadi upacara ini pastinya sudah 276 tahun diadakan, karena upacara Maeso Lawung diawali dari 100 hari setelah Desa Solo diganti menjadi Negara Surakarta Hadiningrat. Nah, dari ini setiap tahun di tanggal dan bulan yang sama pada waktu diadakan upacara pertama itu selalu diadakan Keraton Surakarta, yang mana utuhnya adalah sesaji negari Maeso Lawung gitu. Jadi tadi sudah disejarahi bahwa ini sejak adanya wabah yang melanda di Keraton Medangkamulan, dan oleh Pak Raja Medangkamulan meminta para-para tokoh-tokoh agama pada waktu itu atau tokoh masyarakat untuk bisa istilahnya miradati, nyuwun pada Tuhan untuk bisa disingkirkan atau disudahi apa pandemik itu, apa pagebluk itu gitu. Nah, oleh sebab itu untuk tahun ini, pastinya ini tahun yang lalu kita juga sudah memohon untuk supaya pandemi itu juga yang melanda dunia, tidak hanya keraton apa di Indonesia, ini tahun ini disudahi dan tinggal tentremnya, semua diberi kesehatan dan bisa menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Dan ya tadi Keraton Surakarta Hadiningrat itu sudah di sejak Sinuwun Pakubono pertama masih di Kartosuro, itu beliau pakai gelar Pakubono, yang di mana beliau pasti menginginkan bahwa raja di tanah Jawa ini menjadi kekuatan di tanah Jawa dan mencarnya ke seluruh Nusantara, dan besarnya itu di dunia, karena Pakubuwono, bahwa kita ada di dalam satu kehidupan bumi tadi, Buwono itu bumi. Nah, ini semua bisa diberikan kembali rahmat hidayat Allah untuk kembali semua normal kembali. Ini yang paling utama dalam doa yang kami sampaikan tadi. Pastinya kami semua yang hadir di sini mempunyai pangajap atau doa kepada Allah. Yang paling utama, diberilah kesehatan dan diberilah umur panjang dan rezeki yang barokah. Sebetulnya tidak ada. Ya, cuma saya memang tidak ada sesaji negari, karena sesaji negari saya jadikan satu di bulan Suro, tanggal 17 Suro, itu pas ulang tahun berdirinya Keraton Surakarta. Dan ini hanya sesaji Maeso Lawung saja. Sebetulnya pada waktu dulu pastinya dengan menyembelih kerbau yang belum dipergunakan untuk tenaganya, yang masih joko lah gitu. Terus seluruh baik itu daging atau kepalanya untuk dikuburkan, itu perlambang bahwa semua yang jelek-jelek itu, pertama dalam kehidupan, dalam berjalan di dalam dunia, itu yang paling jelek di dalam diri kita, itu harus dikubur gitu. Jadi biar kita kembali kepada Tuhan itu dalam keadaan yang seperti kita lahir masih suci itu. Nah, ini yang diperlambangkan di kita menanam kepala kerbau. Terus yang di sini pastinya yang sudah dibakukan itu ada bunga matahari, itu namanya kalau di upacara ini kembang burbo gitu. Itu di rias seperti pengantin itu. Terus ada gedangayu, suruhayu, itu
dan ada satu sajian itu jeruan dari kerbau itu, jeruan semua itu jadikan satu. Terus ada ayam panggang, karena ayam panggang itu ya hanya dulu dipanggang saja, tidak dibumbuin gitu. Karena memang itu untuk sesaji seperti itu. Itu terus ada ingkung itu. Dan semua itu pasti ada makna simbolisnya yang ada di situ. Harapan semoga untuk setelah ini ke depan pastinya yang paling utama kita mendapatkan keselamatan, terus diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barokah itu tadi. Dan karena kita ini adalah masyarakat adat yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, ya secepatnya kita bisa kembali ngurusi keraton secara utuh, yang pastinya secara hukum Republik yang kita anut, karena kita ada di dalam Republik itu, bisa segera terlaksana. Dan semua tadi yang disampaikan juga yang membuat tidak baik keadaan keraton ya segera disingkirkan gitu, sehingga keraton bisa kembali pulih sebagai pepunden dan sebagai pengayoman seluruh sentono dan abdi dalemnya.